Indonesia. Semangat pagi rekan-rekan massa yang luar biasa. Hari ini kita akan mendemokan salah satu manfaat dari NSTM, yaitu untuk NSTM untuk mata. Jadi NSTM itu bisa berfungsi untuk membantu rekan-rekan atau siapapun yang bermata minus, kemudian juga untuk mereka yang bermata plus, kemudian juga sangat bagus sekali untuk penyembuhan penyakit katarak. Nah, caranya sederhana sekali. Kita tinggal beli ya gelas untuk merambang mata seperti ini. Kemudian kita teteskan 2 tetes trace mineral. Kemudian kita tambahkan air mineral ya. Kita tambahkan air mineralnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita pakai untuk merambang. Nah, ini akan kita demokan pada rekan-rekan kita. Ini Pak Wowo, ini kebetulan bermata minus. Kemudian Pak Iwan juga minus. Dan Pak Sadikin plus ya. Pak Munir plus. Pak Sigit juga plus. Bahkan Pak Sigit ini ada gejala mendekati katarak ini. Nah, oke. Okay. Mari teman-teman kita demokan bersama. Ya, kita tetes masing-masing 2 tetes. Silakan. Tambahkan air mineralnya ya, 2 tetes ya. Nah, kemudian tambahkan air mineralnya. Nah, selanjutnya setelah NSTM bersama dengan air mineral ini, mari kita sama-sama siapkan, kita tempel di mata ya, kita telungkup seperti ini, kita paskan dulu supaya dia tidak keluar airnya. Nah, kemudian kita tarik ke atas, kita kedip-kedipkan mata sampai terasa perih. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah terasa perih, kemudian dilepas ya. Sudah terasa perih, silahkan dilepas. Nah, sudah perih, dilepas ya, dilepas. Oke, sudah terasa perih Pak Sigit? Perih banget. Oke, nah kemudian ganti mata yang sebelahnya, yang kiri. Nah, yang kiri. Nah, ini kembali lagi kita rambang ya. Nah, setelah terasa perih bisa kita lepaskan. Nah, ini bisa diulang 2 kali ya, bisa diulang 2 kali sampai 3 kali boleh, enggak apa-apa. Jadi kita sudah perihnya sudah hilang, kemudian kita ulang lagi, kita rambang lagi. Nah, seperti ini ya, kita rambang lagi sampai terasa perih. Nah, kemudian kita lepas. Kemudian kita satu lagi yang kiri. Nah, kita kedipkan terasa perih, kita lepas ya. 2 kali sudah cukup, kalau belum puas bisa 3 kali. Nah, seperti itu. Apa yang kita rasakan ya setelah kita rambang, kalau untuk mata sehat ya, kita akan terasa lebih ringan, lebih jelas. Dan yang minus bagaimana teman-teman setelah dirambang rasanya bagaimana, silahkan kasih komentar. Itu yang mata minus. Enggak, masih agak perih. Nah, setelah nggak perih nanti kasih komentar. Pak Iwan gimana, ada komentar? Lebih ringan itu biasanya matanya berat ya, kalau kita minum itu berat setelah pakai cairan ini, karena lebih ringan, kita lebih jelas. Yang jelas itu di mata itu terasa ringan sekali, biasanya kan melihat sesuatu itu liup ya kalau orang jalan, sekarang sudah ringan dan tambah jelas. Ini baru nyoba sekali ya? Sekali ya, baru nyoba sekali. Tidak ada reaksi seperti itu. Kalau untuk mata plus, alhamdulillah kalau saya mata plus 1,5 ini agak lumayan.
lumayan tapi untuk memandang atau melihat tapi ada duet itu ataupun lebih ringan ya Pak ya ringan dan lagi untuk melihat dan pembaca ceritanya lebih baca dari teks yang tadi itu yes. Yang jelas kalau saya kan plus 175 ini 75. Jadi lambang pertama ini nih Emery, tapi itu tak coba. Lambang kedua kalau baru berkurang dan hasilnya kalau mata plus kan kalau lihat plus hanya capek karena kan harus minum itu kan ya. Ini enak banget nih. Ini baru pertama, insya Allah kalau makin bagus. Ya nanti bisa di rutin ini sehari dua kali ya. Ya. Kalau kemarin kan, kemarin lah begini. Sekarang sini dah kelihatan bang, lumayan bagus. Seketika ini ya. Iya. Air mineral. Ya, harusnya kemarin bisa segini saya lompat. Iya iya. Yang kecil ini loh. Pohon yang kecil. Sudah kelihatan. Kelihatan. Wah luar biasa ini. Mantap. Coba sedikit. Alhamdulillah ya, tadi sebelum saya tambah pakai LSM ini saya baca ini, saya baca tulisan pasir itu ini sedikit kabur ya, sedikit kabur jarak kurang lebih 6% ini kabur, tapi setelah saya rambah ini tadi sudah kelihatan enteng, jadi terasa tidak seperti melopot gitu loh ya tapi terasa enteng, ini saya baca sudah kelihatan, jarak 6% nah ini mudah-mudahan nanti bisa untuk menyembuhkan yang total masa plus saya 1,75 nah nanti itu ke depan saya akan rutinkan pagi dan sore untuk tidur ya insya Allah nanti akan sembuh karena baru sekali cobanya aja tapi sudah kelihatan enteng jadi kita mandang itu slow gitu jadi tidak merasa kayak melotot gitu nah, ini luar biasa Oke Bapak Ibu, jadi itu kesaksian yang luar biasa karena memang teman-teman ini terus terang saya dadak ya. Mereka tidak tahu kalau saya inginkan untuk teman-teman mencoba demo dengan rambang mata ya. Terus terang ini kita dadak, tidak saya jelaskan macam-macam ya. Cuma saya bilang coba untuk mata, nanti rasakan sendiri manfaatnya ya dalam waktu dekat atau nanti setelah pakai kurang lebih 1 bulan seperti apa perubahannya. Yang jelas dalam waktu pendek saja hitungan detik kalau ini ya itu sudah terjadi perubahan. Saya pribadi juga begitu ya, tadinya melihat itu kesannya kok mata itu kayak berat gitu ya, nah sekarang jadi ringan, lebih terang dan enak banget di mata itu, tidak kenceng urat mata itu, tidak kenceng, ini betul-betul ringan. Nah itu mungkin Anda perlu mencobanya ya, perlu mencobanya di rumah, baik yang mata sehat ataupun yang sakit. Nah apalagi yang sudah terkena katarak ya, nah itu bisa pakai ini ya, ramuan ini, rambang mata pakai NSTM ini sehari dua kali. Oke, itu saja laporan kita, selamat mencoba, terima kasih, semoga sukses buat Anda semuanya. NSTM yes.